Keyakinan pelabur asing terhadap prospek pemulihan ekonomi negara tetap kukuh dan tidak terjejas walaupun negara berdepan cabaran COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata asas ekonomi negara masih teguh dengan unjuran pertumbuhan jangka masa sederhana yang cerah. Menerusi laporan laksana ke-63, beliau menjelaskan prospek pemulihan ekonomi turut didukung pasaran modal dan sektor kewangan yang memiliki kecairan dan modal penampan yang kukuh. Bulan lalu, agensi penerafan antarabangsa seperti S&P dan Moody's memberikan penerafan A tolak dan A kepada tiga Malaysia. Manakala Fitch Ratings minggu lalu mengekalkan penerafan Malaysia di tahap BBB tambah. Pelabur asing juga mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap kekuatan institusi negara yang dicerminkan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing FDI. Bagi